ada teman baru kalian, murid baru, namanya Dilan, kepanjangannya Didi jalannya pelan. Iya. Kak, aku mau nanya, dia rambutnya lucu banget. Itu model apaan sih? Oh, kamu nanya, rambut aku model apa? Jadi sebenarnya saya naksir banget motor yang model kayak gini. Kemarin saya mau ngambil nggak jadi. Kenapa? Yang punya ngeliatin. Tapi emang gondokin lo dari belakang lo ya. Ukurannya kayak bebek duduk. Kenapa sih sekarang kamu tidak pernah menjemputku lagi? Ada apa ini semua? Di mana? Hey, halo. Dia kenapa dia? Ini motor. Motor siapa? Lu inget gak? Ini motor musuh bebuyutan gua yang waktu itu kita kalah gara-gara sama dia. Lain, meren kan motor teh banyak atuh. Emang ini motornya? Ini motornya, gua inget banget. Motor yang miripan banyak. Nih, masa tuh. Sih, Ci? Ininya kendor, gua inget banget. Ini motor musuh. Ya Allah, takut banget. Coba kalau diselak, gua mah suara nak. Karoplek. Gitu Cina. Karoplek, gitu. Jangan di mah, tuaan dia lu amel lu. Kalau sama Bang Opi tuaan mana? Tuaan gue 2 tahun. Ini dia keluaran tahun 56 kali. 56? Oh, gue 58. Oh. Tuaan gue 2 tahun deh. Tapi Bang Opi masih bisa ditaikin juga kayak dia. Kalau gue mah bagaimana yang naikin? Oh, kok bisa motor ini ada iya. Di sini Bang Opi? Ini kan bukan parkiran, kok bisa ditaruh di sini? Begini, kalau yang namanya duit, apa juga gue kerjain. Nih, gue diupain, dibagi duit. Oh jadi iya matak dibersihin iya, sama gue. Ntar Bang Opi mukanya kok rambut semuanya sih? Salah. Oh iya. Bisa aja. Ngomongnya ngebelakangin. Oh pantesan si motor ini tehnya lamun udah diselate ada gas nakannya. Iya. Begitu maju teh suaranya meni Betawi pisan sih ya. Gimana Betawi? Coba. Kan tadi udah karoplek kan gitunya. Pegi. Gitu. Pan di remnya. Iya. Set dah. Enggak. Gitu cenah. Si Nur, ada aja lu Nur. Bang, lu enggak takut Bang sama dia, Bang? Kenapa emang takut? Ini bahaya, Bang. Naon sih mane bahaya? Ah, bahaya dari mana? Si orang cuma motor doang apa bahayanya? Tahu, oh, yang bahaya tuh kuburan baru. Kenapa tuh? Angker. Pakai lu tanya lagi, Ki, ah. Naon sih si Acite? Lu kenapa sih, Ci? Bisa. Gua mau cabut aja dari sekolahan ini. Daripada gua kenapa-kenapa. Kenapa emang? Centang tuh Aci yang punya motor gini teh kan banyak. Iya. Nah. Bukan motor dia kali, Ci. Lu ngapa jadi parno amat? Lu tahu kan Dilan. Itu kenapa sih orang ada gua juga? Dilan doang yang punya. Itu si. Sekolah dia ngapa? Kan ada gua. Ih, gimana sih lu? Iya mau nangis tau nih motor. Kalau di gendong. Ojek. Oh, ojek gendong. Oh ayo ojek gendong. Kok bisa di sini ada selang? Mana selang? Tor. Ini. Kalau selangnya gak masalah. Selangnya ini gak masalah. Ini gak ada masalah. Ini mau di sini gak masalah. Enggak, ini. Enggak, gue bingung. Gue bingung lu sekolah di sini berapa tahun sih? Kan gak lihat-lihatnya itu, Pak Opi mah. Enggak, tambah lama, bukan tambah pinter, tambah... Ini lah yang itu lah. Kenapa emang? Kok repot lihat motor? Lu gimana sih bisa gak kalau yang bener dong? Lu jangan ngegas dong. Oh iya bener dong. Bang, udah gak usah berurusan sama si yang punya motor tadi. Ini lagi. Iya, hei. Ada apa, Nur? Aci, emosinya. Direm. Bagus, Nur, bagus. Aduh. Ya, tenang aja. Udah lu kagak usah panik. Emang kenapa sih, Ci?
Ade Oki. Kenapa emang? Ini motor si Dilan. Emang ya. Kenapa kalau Dilan? Siapa dia? Kemarin ada orang naik motor ugal-ugalan disundul sama Oki. Terus patah tangan orangnya. Nih, ya Oki. Ari Okinya? Okinya sekarat. Iya, iya, iya. Yang penting kan patah tangan. Eh, jangan, udah jangan berurusan sama dia. Apa motor gini doang? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah biarin aja, ini ntar kita... Ih, kita tahu lagi panikan banget sih ya. Orang ada kita, lu gue jagain. Udah. Gue mau cabut aja, gue takut. Ya. Si Acinya. Gak usah cabut, gak usah takut. Kenapa harus takut? Gak usah cabut. Mau kemana kamu? Pak, saya takut, Pak. Saya pengen pulang aja, Pak. Saya izin, Pak. Kenapa kamu takut? Ini ada motornya Dilan, Pak. Ada motornya Dilan, Pak. Kenapa takut? Ini motor siapa ini ada di sini? Motor anak baru, Pak. Ini sebenarnya saya naksir banget motor yang model kayak gini. Kemarin saya mau ngambil nggak jadi. Kenapa? Yang punya ngeliatin. Dimalik. Kenapa kamu begini? Saya demen kalau lihat Bapak bicara. Bapak Kobe. Mantep. Iya. Kasih jempol. Iya. Amanda, ya, kamu masuk ke dalam. Loh? Bapak? Bapak juga nyusul. Ya udah berdua. Kalian juga masuk sekolah. Ini tolong dibilangin gak boleh parkir motor di sini. Gak ada bacaannya. Iya. Gak, di sini juga gak ada bacaannya, dilarang. Emang boleh? Bapak emang? Emang gak boleh, Pak? Bapak emang? Udah masuk semua. Masuk semua, Pak Opi. Ini keluarin. Dilan duduk di situ, Dilan. Siap, Pak. Siapa? Dilan. Siapa? Gak percaya. Kok dibilangin? Gak percaya. Siapa? Anak-anak, ya Pak. Ya, Pak, perasa nasinya dingin. Gerah, Pak. Bohong. Ini ruangan pakai AC loh. Semua ya, gerah. Anak-anak, kalian jangan banyak macam-macam. Ini ada teman baru kalian, murid baru. Namanya Dilan, kepanjangannya Didi Jalannya Pelan. Iya. Gak ada rigen ya. Dilan, coba perkenalkan dirinya. Aku perkenalkan diri dulu ya. Iya. Halo semuanya, nama aku Dilan. Aku pindahan dari Bandung ya. Ah, bukannya dari kebon jeruk? Itu beda. Pak, lu tuh kalau syuting bisa ngebedain mana backstage, mana lagi di kamera. Enggak. Paling kalau ngomongnya jangan kebon jeruk, Orange Garden. Oke, baik, silakan Dilan. Petinu Bandung. Terus, dulu di Bandung SMA berapa? SMA 2 ya. SMA 2. Berarti SMA. Kok? SMA 2. Pak, aku mau nanya, dia rambutnya lucu banget. Itu model apaan sih? Oh, kamu nanya, rambut aku model apa? Biar aku kasih tahu ya. Nama rambut aku ini model Cepmek ya. Cepmek apa tuh? Kamu tahu singkatannya apa? Cepmek. Apa? Cepak Mekar, Mekar. Oh, Cepak Mekar. Iya, oh, Mekar. Mekar ya. Pikir. Cepak apa? Apa? Titio. Tapi kamu gak tahu kan, kalau si Dede itu cukurannya apa? Cukurannya apa ya? Dede itu cukurannya ceptot. Apa? Apa tuh? Cepak melotot. Ada belakangnya. Pak, ada Aci. Pak, ada Aci. Tapi gak Aci. Masuk kelas. Masuk, Aci. Wah. Wah, Dede Ilan pas nih ada anaknya Atik CB baru masuk. Dari mana sih, Ci? Masuk. Kenapa kamu kok? Assalamualaikum. Apaan tuh? Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Pak, saya boleh izin aja gak Pak hari ini, Pak? Saya sibuk banget soalnya nih ada pertemuan sama Pak Joko. Joko apa? Itu Pak, saya pulang dulu aja. Gak ada, duduk sini. Duduk. Kenapa sih, Ci? Kenapa sih, Ci? Banyak banget, Pak. Udah perwakilan aja, kan? Ya abis gak dijawab-jawab sama semua orang. Bapak nanya saya kenapa? Iya. Iya. Ini dia sekolah di sini, Pak. Iya. Dilan duduk di situ, Dilan. Siap, Pak.
Siapa? Dilan. Siapa? Siapa? Gak percaya. Siapa? Gak percaya. Gak percaya. Kok dibilangin? Gak percaya. Siapa? Siapa? Oh siapa? Gue malah nanya. Ya lu yang gue suruh duduk. Oke. Aduh, ada lagi aja. Bang Opi nih. Bang Opi. Apaan tuh? Ih kok baik banget Bang Opi. Motor saya udah cuci, Pak. Lah, motor siapa? Motor siapa? Motor Dilan. Dilan. Ayo balik. Maaf, Pak. Terbalik. Halo. Gorengan dikasih ke dia, motor dikasih ke saya. Iya. Baguslah. Motor gua udah cuci. Spion yang di kiri ada di kiri, spion kanan ada di kanan. Aku gitu, Pak Opi. Mantap ya. Emang berubah kalau dicuci ya tetap aja sama, Bang. Sama ya? Iya, enggak usah. Tadi saya bilang sama enggak? Ya sama, apa bedanya? Ya. Ya. Sebelumnya saya minta maaf nih. Ya. Saya di luar tadi kepengen banget. Singkong. Ini enggak ada, ini adanya tahu, ubi. Udah, singkongnya mana? Salah lihat saya. Ngapain jadi ngomong pengen singkong sama gue, emang gue bapak lu. Singkong, Pak. Mana? Ini ubi. Ya, coba pegang biar gak penasaran. Singkong. Aduh. Bang bapak pelit. Bentar, sebelum kita mulai pelajaran, Dilan, jadi itu yang di parkiran tadi motor kamu? Iya, Bang, motor saya. Iya, kenapa? Tas lu taruh dulu, tas. Oh iya. Serem banget ya. Tuh, udah. Taman itu. Aduh. Lah, ada teleponan, kok pakai telepon gituan sih dia? Halo. Dilan. Kamu jangan make up ya. Kenapa? Soalnya make up itu berat, biar aku aja. Iya. Bete. Ketika kamu lewat, aku pun lagi berjalan. Jalan kemana tuh? Dulu kita masih remaja. Mencoba untuk melupakan. Bukan ya? Jangan jalan yang injak tentang dirimu. Lu ngapain sih kayak begitu nyanyinya? Tentang dirimu. Entadi mana? Kamu masuk sini, kalau mau kenalan masuk. Masuk, sini. Iya. Pak, ini Milea pacarnya Bobo sih, Pak. Pacarnya. Kamu mau ngapain? Mau kenalan. Sama? Ya udah kenalan. Coba salam. Udah dari situ aja, kan enggak bisa lo dari situ. Iya. Enggak usah maju-maju. Cemburu, Pak. Anak kompeni, Pak. Oh, siapa namanya? Nama aku Nur Gemila. Pak, nyeri bapak, nyeri pisan. Mana mah? Lagi kenalan. Tuh. Nur, cemburu nih. Cemburu nih, Nur. Naon pikir cemburu. Kamu makan apa ya? Kalau ini ya. Biar cemukan dikit badannya. Pak. Lu cemburu ya? Biar pikirnya cemburu. Makannya kamu juga dicukur cepwek. Apa itu? Cepak mewek. Kenapa? Amanda? Apa? Kopinya udah panas, udah dingin, Pak. Iya, emang kenapa? Enggak, saya mau nyobain ntar. Kopi-kopi saya. Ya udah. Karafa, Amanda, Nur, ikut Kaula. Dede enggak, Pak, saya ikut, enggak. Pak. Enggak usah. Ci, lu mau ikut, Pak. Kamu di sini aja. Tas enggak usah dibawa. Aci, kenapa sih? Dibawa. Bapak, aku enggak mau enggak ikutan ya. Ikut. Ikutan. Kenapa? Kenapa? Ikutan Kaula. Biar lu ada di scene selanjutnya. Pak. Waduh, wah parah banget. Wah, masuk lagi pak. Aku masuk aja beneran. Masuk lagi pak, udah pak. Parah. Masuk lagi pak. Ayo pak. Ngambak pak. Nah, ngambak aja lu Dut. Apa-apa. Cik. Lu ada masalah apa sih, Ci, sebenarnya?
Lu kagak usah ikut-ikutan juga nengok kemari, orang kita lagi ngomongin lu. Wah. Ketua ya. Iya, weh. Ada setoran nih. Ada setoran nih. Mantap. Nyari kita gini nih. Iya. Kasih aja. Kasih. Itu dua ya. Dua weh. Ini bos kita. Eh, Ardit, Oki. Lu anak banget. Lu disuruh sama dia. Iya, gila kok ya. Ki, kok ngomong lu jadi nyeret gitu dah? Ini nih gara-gara ketua kita nih. Jadi gini kita. Ya ini ada buah gua ini. Apa nih ya? Apa nih ya? Lu pada kenapa sih? Lu pada kenapa berdua? Ini gara-gara dia nih. Ingat ya? Ingat. Gicong itu ngericol. Ngericol. Kayaknya duduk kalah di sini ya? Di sini. Bahaya tuh. Aci, kok lu panggil Dilan ketua? Ya memang kita anak buahnya Dylan. Kok lu malak-malak di sekolahan gue? Kenapa lu? Maksud lu apa? Emangnya kenapa? Ya gak kenapa-napa. Emangnya gak boleh? Ya udah. Ya, nanti kita cabut aja ke kantin. Gak usah dipikir kemana. Ke kantin aja deh. Boleh tuh asik tuh. Gimana? Gak usah ke bawah kali. Ayo. Motornya ketua. Kuncinya, kuncinya. Kunci motor ketua. Iya. Masuk. Nih lu ikutin gue ya, iya. Bisa gak? Suara cacing. Kok tebak-tebakan? Jadi serem ngikutin. Udah fix ya, namanya geng bermotor ngengeng. Pimpinannya siapa? Ini ramean saya. Ini. Oh lu ketua kita, Bang Ubi. Dia ketuanya, Lan. Saya ketuanya. Loh kalau ngomong di sini, kalau sama dia harus gitu, Bang Ubi. Oh gitu? Iya. Yeah. Lu makan lem besi. Iya. Oh iya, yeah. Jadi ntar lu ketuanya? Iya. Dia ketuanya, Bang Opi. Oh, boleh juga. Ketuanya. Kita lagi buka pendaftaran. Jadi yang masuk, buka pendaftaran geng ya. Apa? Bayar. Kenapa? Bang Opi, mendayu bukan gagap. Oh, jadi gimana ya, Pak? Mendayu ya. Ujungnya iya. Oh, bayar. Iya. Bayar. Nggak usah digabung, bayar iya. Gitu, coba. Bayar iya. Gua main melon 3 hari aja, Pak. Gimana? Oke. Bos. Geng. Gimana? Nanti kita cari anggota geng kita. Tapi ketua kan katanya lagi suka sama perempuan. Nih ada nih adik-adik kita, gimana ketua? Aduh aku gak mau ya. Gak mau? Gak mau, karena cinta aku cuma buat itu. Aduh apa? Iya. Gila ketua nih. Gila bener. Kenapa bang? Oh daftar geng, ini. Boleh. Nama siapa? Roni. Siapa? Roni. Salah, harus Roni. Namanya siapa? Iya. Duitnya. Oke. Oke, aman. Roni sama El aman. Kalau yang ini namanya siapa? Gue. Aldiardo. Keren juga namanya. Udah aman. Lumayan nih uang pendaftaran. Lumayan kali ya. Jangan ditilang. Kok bisa? Ketahuan ya. Gimana ini ya? Ini gue nih. Assalamualaikum. Salam. Izin bang. Ngapain sih, Dek? Bang. Bang. Lah. Lu sadar yang benar dulu. Standar. Main tinggal-tinggal aja lu. Jadi gini, bang. Gimana? Kenapa? Saya pengen masuk jadi geng abang. Au. Emang kenapa? Tujuan lu apa mau ikut geng ini? Gua kan direndahin mulu. Lu tahu sendiri, Dit, gua di kelas direndahin sama teman-teman gua. Dikata enggak ganteng, Dek. Udah pasti itu mah, Bang. Bukan itu aja. Apaan nih? Gua dikata orang enggak punya. Oh, emang ada? Punya? Emang ada? Kagak. Ya bener. Orang benar. Tapi kan tingkahnya gua harus bisa lah, Dit. Harus apaan gitu. Tuh? Dia harus bisa jadi temen lu. Oh, jadi gimana nih ya? Ntar deh, gua mau basic-basic dulu.
Dede itu, Bang. Kalau bisa. Ah, mah. Itu. Ada Dede itu, Bang. Itu ngasih informasi namanya. Abang kan suka sama Arafa. Dede ini mantannya Arafa. Kalau dia masuk geng kita, kita bisa ngulik-ngulik Arafa dari dia. Itu boleh tuh ya. Lu suara lu jadi kayak orang Mesir. Kan nama dia gimana? Setuju? Aja, setuju aja. Setuju. Setuju? Boleh-boleh aja. Bener. Pendaftarannya duit nih, uangnya? Gue gak punya uang, ya. Gue ada sepeda doang. Gak apa-apa, tapi sekalian harus kasih informasi tentang Aci. Iya, iya. Bisa gak? Bisa. Kalau Aci bisa? Iya, bisa. Kamu mau kemana? Cabut aja, gak apa-apa. Oh bayar, ya bayar dulu. Bayar dulu. Jangan gak bayar nih. Bayar ya berdua. Oke. Sini dulu sama ketua. Karena lu udah masuk di geng ini, lu akan dikasih oleh-oleh dari bos. Nih, lu ikutin gue ya, bisa gak? Suara cacing. Kok tebak-tebakan banget. Jadi suruh ngikutin. Oh, bukan tebak-tebakan. Iya. 1, 2, 3. Coba. Ulang sekali lagi. Yang ini kayak bibit zombie, Pak ya. Nah, tenggorokannya enggak, di tenggorokannya ada huruf R. Iya. Ya lah, boleh lah. Boleh dong. Jangan lupa kasih informasinya ya. Iya, bos. Selidikin Aci pokoknya. Iya, udah ntar aman. Cari informasi. Sip. Yaudah, cabut dulu ya. Oke. Thank you. Oke. Aman nih. Bang Opi enggak tertarik nih? Ya, gue sih ngeliatin aja deh. Bos beneran suka sama Arafa? Iya, gue suka banget sama dia. Bos, kejual. Tapi tuh emang kita tuh harus belajar gak sih Tio buat masa depan kita? Ya harus lah, karena kan semua belajar untuk menjadi lebih baik. Suatu saat kan kamu juga akan jadi cita-cita yang tersalur kan? Iya benar. Pelajaran apa yang kamu suka Tio? Loh! Ada Bang Opi nih, ada ketua. Ada bos duduk. Ada ketua saya nih. Hah, bos lu? Iya. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, saya mau duduk sini dulu ya. Iya. Bang, pundak lu mana? Ini nih. Kok bisa lewat? Kok bisa enggak tahu sih, Bang? Gituin. Kamu kan anak baru, kok kamu udah jadi bos-bosnya mereka sih? Biasa. Kamu lagi apa di sini? Aku lagi mau beli makan aja sih sama Tio. Aku deket sini ya. Ya udah. Ketua saya nih ya, situ aja duduknya. Arafa. Iya. Kok kamu manis banget kayak gula? Shh, lu lagi ngobrol bukan ngejahit. Biasanya habis makan. Arafa. Aku ramal kita bakal ketemu nanti. Kamu mau tahu di mana? Di mana? Di kantin belakang sekolah ya. Di kantin, oh kirain aku di pelaminan kita nanti. Kok malah lu yang ngutain? Kan ini? Kok dia lagi di kantin belakang, ketemu Bang Melon. Arafa? Risol berapa, Bang? Maaf, ini ketua saya nih. Geng, Pak. Ini ketua saya, bukan Bang Risol. Jualan Risol gak apa-apa. Gak boleh. Ya, sorry. Aku mau ajarin ini, bisa gak kamu? Bukan gitu caranya. Caranya gini ya. Dilan, ke kantin aja. Dilan, yang itu mah bisa, yang ini nih susah. Coba lu ajarin. Coba bisa gak? Wow. Bisa ngebedain gak sih? Gitu, bukan wow. Iya, kayaknya masih gigi masih lengkap. Nggak, dia kan masih muda. Tenggorokannya masih asik. Kamu tahu gak? Apa? Menu-menu apa yang bisa bikin bahagia? Menu-menu apa yang bisa bikin bahagia? Menu bersama kamu. Kok tahu sih? Jangan ditebak. Nggak jalan. Jangan ditebak. Iya, maaf.
bilang aja apa tuh gitu. Ya, malah gue ya. Salah tahu sih itu dia. Enggak ada lagi cuma aku. Jangan gitu. Popi jangan gitu. Mereka mana marane? Dua angker. Gua pengen pulang Nur, gua takut. Gak usah dulu ngapain sih pulang-pulang segala. Gua takut Pik, masalahnya nyawa gua nih. Kemarin gua udah lalu. Gua yang ngejamin, gua yang nanggung kalau sampai lu kenapa-napa. Kalo, gua yang tanggung jawab. Kalau gua kenapa-kenapa? Ya gua tinggal gua. Lepas, pulang. Bener ya? Agak lah, lu tuh my little sister. Udahlah gua cabut aja lah, gua pokoknya. Nggak mau, ntar gue... Nggak usah, ngapain sih lu cabut? Gue jagain lu! Selama ada gue, nggak akan ada yang bisa nyakitin lu. Eh, Pik, kalau misalkan gue kenapa-kenapa, emak gue kasihan. Ini emak lu? Bukan! Gini aja, mendingan mana tenang. Siapa sih nama si lelakinya siapa? Tenang. Dilan. Namanya Dilan. Emang pasti bakal kesini? Iya. Tenang. Apa sih? Lah. Kenapa lu nunjuk-nunjuk? Mana yuk? Apaan sih nih? Cacing. Lu kira gua abu? Upin Ipin. Jarkit. Kamu tau gak? Apa? Kamu sama jaket ada persamaannya. Apaan tuh? Sama-sama bikin hangat diri aku. Jadi salting ya? Apa kayaknya lupa? Ada yang salah aku. Apa? Ngawal dua orang pacaran dua-duanya pengen kupukul. Ente kadang-kadang. Lu sama megang gua. Gua udah bilang sama lu pada. Dede. Naon sih si Dede tuh? Lu kagak usah belagu-belagu, malu lu dicariin tukang panci. Belum bayar. Udah tadi. Lu kenapa, Dek? Udah lu enggak usah. Lu enggak pernah ngehargain gua dari dulu. Jangan sok galak lu. Naon sih Dede buat jadi gitu? Ya gua kasih tau sama lu dah pokoknya lu, enggak usah sok-sokan lagi di mari. Lah, ngapa emang sekolahan-sekolahan gua? Lah iya. Terus? Lah lu jangan songong-songong udah. Lah kalau gua songong emang apa? Gua ada temennya sekarang. Eh kaya lu tuh cuman seekor bulu bak. Jangan banyak kaya. Gua temennya Dilan. Lu wah kita kecewa sih Dek. Lu ternyata malah jadi kayak begini. Kolesterol gua naik kalau lu ngomong gitu. Ya lu nya aja jangan pada ngeselin sama gua. Kagak ada yang ngeselin, yang ada lu. Pak, 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 nih pak. Nih pak, Dede pak, sekarang pak. Pak, pak, nih lihat Dede sekarang. Tadi pak, waktu bapak belum datang, bapak dibilang apa tuh pak Abdel mah guru. Pak. Ngomong gitu. Ih, kagak hilang pak. Kamu ngomong gitu? Nggak ngomong gitu. Ngomong gimana kamu? Pak Abdel guru. Kenapa kamu kayak begini? Ya saya kan udah berteman sama Dilan pak. Enggak pak, dia udah komplotannya Dilan pak, ya. Bahaya pak, itu harus dibahas pak. Lo kompor ci, lo kompor bener. Lah lo jangan ngimpi main sama Dilan, Dilan mah keren, lo mah kayak spakbor bajaj begini mau main sama Dilan. Lo. Kamu kurang ajar sampai ke mulut-mulut kamu berubah. Hei! Tengke! Lah, pak. Papa ngeliat Dede gak pak? Manda. Bro, masa orang murid disiksa, masa digituin. Semua lu, ngapa lu? Doyok. Tiba-tiba gue jadi doyok. Dede, kenapa sih? Aku cari-cari dia, pak. Ya ngapain kamu cari dia? Karena ada perubahan dalam diri dia yang seharusnya bukan jadi diri dia sebenarnya. Pak, bentar, Nur, kamu kenapa? Resep nonton komedi. Lo main juga dong. Lo main juga. Gue kadang ngenal. Lo main juga dong, Nur. Orang tadi yang ngelawak di Murder Week di sini, pak. Udah kayak di Warsun ya. Ya, lem sop. Pak, udah. Nih, Tio, kasih tahu dah temen lu. Kenapa sih, Tio?
Cinta itu boleh. Red Columbus, sebelum menemukan benua Amerika, dia pernah menemukan Pemda Pasuruan. Dia pernah bilang, the rich of the life of you can't the thinking it's you nice. Yang artinya, apabila kita kecewa karena cinta, tapi jangan pernah merubah prinsip kita untuk menjadi kita sendiri. Deh, ingat dulu, kamu adalah salah satu siswa teladan di sekolah kita. Cinta emang bisa merubah semuanya. Tapi gue yang menyaksikan mata kepala sendiri, si Dylan, memang dia memanfaatkan untuk benar-benar bisa. Bapak, punten, si Tio bau karbit. Kamu ganggu aja. Duduk aja. Kepedangin, Pak. Jadi pasung gak sih dulu? Pasung putaran. Ini harus dikekepin kalau begini nih. Bukan, si Dylan itu. Gas. Bener-bener, Pak. Untuk mendapatkan apa dengan segala macam cara. Dan kamu harusnya menyelamatkan, bukan terpuruk dari situasi ini. Tapi gue gak percaya kalau gak ada buktinya, Tio. Doyong. Dede. Kamu harus percaya. Dede, kamu harus be yourself dong. Terus harapannya di mana? Kamu tahu gak? Enggak, aku gak tahu. Harapan kamu nanya, harapan di mana? Sekarang nanya. Apa nih? Apa lagi nih? Gimana tuh? Lu mana? Pada enak-enak banget ya. Ngelontarin sesuatu terus kita yang suruh mikir. Udah lah. Dek, mana Tio? Sekarang saatnya kamu harus bisa menyelamatkan situasi ini. Gitu. Ayolah. Yaudah Tio. Disentil. Yaudah. Wih, wih. Apa itu? Terbang, Pak. Kamu udah jadi komplek. Punya. Aduh. Pokoknya bos santai aja sama Arafa. Oh, santai aja. Ya? Kita di sini jaga, kita kuat. Oke. Oke juga bisa. Coba. 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 Ayo. Nah, ayo. Ayo. Jangan. Asli. Yaudah, nih gua mau berduaan ya. Yaudah. Lu jagain ya. Jagain. Aman ketua. Dylan, ini buat kamu. Ih, makasih ya. Iya. Yeah. Kau baik banget. Iya, enggak apa-apa. Aku jadi baper. Ah, dia baper lagi. Dia busnya baik apa enggak sih, Dit? Baik, udah. Kamu baik sama aku? Iya, aku baik sama kamu ya. Ya udah, kita pacaran aja. Sorry, kan? Ini siapa yang nyewa sontol pam-pam di belakang? Ente kadang-kadang ente. Ente kadang-kadang berubah kau tiba-tiba. Tadi jue. Sekarang ente kadang-kadang. Iya ente kadang-kadang ente. Udah sana pacaran aja gitu ya. Jadi bos ini udah banyak cewek yang suka sama dia, Rafa. Tapi semuanya ditolak. Yeah. Demi lu. Demi kamu. Oh iya. Iya. Kamu tahu gak? Apa? Kamu sama jaket ada persamaannya. Apaan tuh? Sama-sama bikin hangat diri aku. Jadi salting ya? Apa kayaknya ada yang salah aku. Apa? Ngawal dua orang pacaran dua-duanya pengen kupukul. Ente kadang-kadang. Ya mabuk cinta bro. Mabuk cinta. Tahu kenapa sih? Kalau ada Dede, kode ke kita. Okay. Aman, aku mantau dari tadi nih gak ada Dede aman. Rafa lihat apa? Lihat deh, ini. Apaan? Ada masa depan kita. Wih, cerah banget ya. Iya, cerah banget. Bagus kan? Cerah banget, iya. Nih. Ntar dulu nih. Hah? Oh, jadi gitu kalian. Hah? Itu siapa? Enggak ada apa-apa. Enggak, itu maksudnya apa? Siapa, Dek? Enggak ada. Itu. Siapa? Itu! Mana? Itu siapa? Mana? Rambut lu gituin kayak ayam SD. Siapa? Kamu ngapain, Bunda? Enggak ngapa-ngapain. Udah, gimana tentang Haji? Paham tentang Haji? Laporan. Bukan masalah laporan, bro. Jadi? Enggak, lu kenapa itu jadi berduaan? Enggak, bertiga. Harus santai, berempat. Berlima sekarang gue tanya, lu mau kayak gimana? Ini ada apa rupanya? Lah? Ada. Ini ketua saya nih. Kan udah jadi anggota juga. Tapi kan gak bisa dong ngambil calon bini gue dengan segitu aja lu. Enak banget. Siapa yang ngambil? Tanya rapahnya dong. Kamu juga mau? Aku gak diambil sama dia, aku yang ngambil dia. Tuh emang ambil. Yo malu. Dia lu sekarang diri aja dah. Gue gak terus takut. Terus gimana? Gue. Ya lu mau gimana? Ini gimana nih? Ini gimana dong? Gimana nih? Jangan berantem. Kami gak ada yang takut. Lanjut aja.
Enggak, lu nya enggak benar. Udah lu jangan coba ngambil. Lu tahu kan? Dia tuh pacar gua. Iya. Gua juga tahu itu pacar lu. Terus kenapa lu ambil? Ini buat gua aja. Udah, akrab, aman. Apanya? Nih, buat gua aja ya. Lihat. Apa? Lu kenapa deketin orang ganteng? Oke. Enggak apa-apa. Wajar Rara pada penyesalan. Ada musibah. Dia tuh udah mati. Ini apaan tuh? Kenapa main anggar lu. Main anggar. Mamas kebelah. Lah, tidur. Mukanya ketarik. Ada apaan sih? Gue denger dari belakang ya. Tadi berisik-berisik itu ada apaan sih? Ini dia. Lu mau berantem. Udah jangan. Iya, emang udah. Tenang. Tantar. Gimana sih ini? Gak usah. Sabar. Udah. Apa? Lu gimana? Sabar. Udah. Oi. Gue cuma misahin. Lu kenapa sih, Dek? Pakai acara berantem-berantem juga. Udah jangan. Denger ya. Katanya lu tadi bestie sama dia. Gua bilang juga apa kan? Nyawa gua juga hampir lewat gara-gara dia. Asal tahu aja. Ini parah banget. Ya udah. Lu. Udah daripada ribut-ribut tuh deh, Arafa sama lu aja lu berdua udah. Udah ya. Kenapa? Eh, kok ada Pak Abdel? Kipli. Ya. Bagus. Bentar, saya ada yang aneh nih. Kenapa, Pak? Kenapa saya datang ke sini bersama Tio? Iya. Lah, gak sama Amanda, Pak. Harusnya sama Amanda. Ya kan, ini yang penting kan masalahnya, bukan datangnya. Kok bisa? Biarin. Pak Abdel lagi puber, biarin. Bisa-bisanya dia balik. Udah, Dek. Pak, kenapa sih? Enggak. Cepet banget sih, Pak. Apa sih, Pak? Kenapa saya dipanggil? Bapak serba dikit-dikit Manda. Semua siswa punya hak yang sama. Kamu mau bareng aku? Aku mau, Pak. Kok pakai aku kamu? Pak. Udah, ini ada apa ini? Saya dengar kok ada ribut-ribut dari belakang. Ini, Pak. Dede, ada apa? Ini, Pak, Dilan deket-deketin Bunda. Kan Bapak tahu kan, Bunda itu milik saya. Nah, ini Pak. Kok jadi Bapak yang mau berantem? Tahu. Bapak ngerebutin Bunda? Dilan. Bilang ke Bapak, Dek. Jelasin ini ada apa? SMA 7 Harapan jadi ribut sejak kamu datang di sini. Gak tahu, Pak. Ini dia, Pak. Pengetahuan kamu dah. Ya, tadi saya lagi duduk di sini. Kamu lagi duduk sini? Sama siapa? Sama Arafa. Ngapain kamu duduk sama Arafa? Emang saya mau deketin dia? Tuh kan, Pak. Bapak denger kan, Pak? Nggak, coba Arafa sini. Kamu milih mana di antara dua perban sunat? Kamu milih mana? Ini suka kayak gitu. Kamu milih mana? Endingnya. Keras, biasanya udah keras. Perban yang habis disunat. Kamu pilih. Maaf, gini aja, kalian sini, berdua, Pak. Coba tau. Menciptakan filosofi sampai bener-bener bisa Arafa yang menentukan. Dilan. Enggak, udah ini mah udah pasti. Kamu lah, baru satu hari di SMA 7 Harapan ini udah membuat onar. Bener, Pak. Kamu saya skors. Berapa Pak? Skornya 0-0. Ya. Draw dong berarti. Skors ini, di skors. Maaf, Pak. Besok kamu gak boleh masuk selama 7 hari dan berdamai dulu. Saya masuk kan, Pak. Kamu masuk. Maaf-maafan dulu. Yaudah, sorry ya. Tapi emang gondokin lo dari belakang lo ya. Ukurannya kayak bebek duduk. Motor ketua. Masuk. Dia kan, Dit. Yep. Dia kan maunya sama Arafa. Nanti aku tawarin. Gitu ya, yang tinggi ya ini. Nggak mau, cintaku cuma sama Arafa. Udah terlanjur suka sama Arafa. 5, 4, 3, 2. Jadi nih, SMA kelas... SMA berapa? Ya? Bukan, itu bukan kelas, nama SMA-nya. Oh, nama SMA-nya. SMA-nya apa ya? Cigadung. Mas pakai angka atau pakai nama SMA-nya? Pasundan 2 ya? Sebenarnya iya, lo karang aja kita juga kagak tahu. Kalau enggak beneran, sebut aja. Enggak oke. Lagi oke. Pasundan 2. SMA apa, Dilan? SMA. Wah, pas nih Pak Dilan. Ya. Sama si Dilan. Nape?
Kita mau, jadi mau cabut. Eh, lu bisa gak? Ya. Lu ngomong sama guru gua gak usah monyong-monyong kayak gitu lu. Emang gitu mau lu.